Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ba Hadirin pemirsa garda bangsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watilkal ayyamu nudawiluha nas". Dan pada hari itu kami putar waktu di antara manusia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan kepada kita bahwa waktu akan terus berputar. Tidak selamanya yang di atas akan terus di atas, dan tidak selamanya yang di bawah akan terus di bawah. Begitu juga dengan generasi agama kita, bagaimana agama ini akan maju, bagaimana agama ini akan kuat, tergantung kepada para pemuda, tidak menutup kemungkinan. Kalau seandainya agama Islam ini satu persatu akan hilang dari tempat kita, tapi tidak mungkin agama Islam ini akan hilang dari dunia. Begitu juga negara dan bangsa kita, bagaimana ke depan negara, bagaimana ke depannya bangsa, tergantung kepada para pemuda. Kalau seandainya mereka mencintai negara ini, maka semua pun akan maju dengan kesendiriannya. Karena kenapa? Seorang pemuda juga akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun Setiap kalian adalah pemimpin yang mana kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Setiap kita adalah pemimpin, presiden, Pemimpin bagi negaranya, gubernur pemimpin bagi ibu kotanya, camat pemimpin bagi kecamatannya, suami pemimpin bagi keluarganya, dan kita pemimpin bagi diri kita masing-masing, yang mana kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau seandainya seorang pemuda cinta terhadap agama dan cinta terhadap tanah air maka semua pun agama dan bangsa ini akan maju sebagaimana ulama kita menjelaskan di dalam kitab dalilul falihin apa yang dikatakan hubbul waton minal iman cinta tanah air sebagian daripada iman hadirin pemirsa garda bangsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita harus mencintai tanah air karena dengan cinta kita terhadap tanah air, tanah air pun akan menjadi aman. Kalau seandainya tanah air aman, maka kita yang beragama Islam pun beribadah dengan aman, dengan tertib, dan dengan damai. Oleh karena itu, bagaimana ke depannya? Agamakah itu? Negarakah itu? Maju atau mundur? tergantung kepada para pemuda. Sebagaimana yang dikatakan di dalam syair, Inna fiyadi subani amrol ummah, wa fi Sesungguhnya di tangan para pemuda terdapat perkara umat dan di kaki para pemuda terdapat kehidupan umat yang mana maju mundurnya bangsa, maju mundurnya negara, maju mundurnya agama tergantung kepada para pemuda. Hadirin pemirsa Garda Bangsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita sebagai pemuda, generasi bangsa, wajib bagi kita untuk mencintai agama dan haram untuk merusak negara. Maka dari itu, cintailah tanah air dan serta cinta terhadap agama, karena dengan cinta tanah air dan cinta agama, kita pun hidup menjadi damai dan tentram. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila muqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.